Halo Sobat YouTube, balik lagi bersama kami Tigo Baradia Channel. Berikut hasil race MotoGP Amerika hari ini, Senin 4 Oktober 2021, beserta dengan klasemen sementara. Berikut informasinya. Di podium 1, Marc Marquez. Kedua, Fabio Quartararo. Ketiga, Francesco Bagnaia. Dan inilah hasil race selengkapnya. Berikut klasemen MotoGP hingga hari ini. Dipimpin Fabio Quartararo dengan 254 poin. Dan inilah klasemen selengkapnya. Demikian saja, terima kasih.